Pak. Gua doain lu pada lo. Hah? Lawan arah lagi ya. Gua sumpahin kalau berdua lawan arah lagi, gua sumpahin lu tabrak. Eh sama, gua balik juga doa ke Bapak. Itu doa itu udah ke diri sendiri, ke diri sendiri Pak. Enggak boleh. Terbalik. Tai. Pulang lawan arah. Nah, kalau balik ke sono. Iya, muter balik berarti. Iya. Ya lu nempel-nempel ngapain? Lah iya. Lu mau ngapain? Lu mau fight? Ayo fight. Urusan warga dan kondisi kecelakaan hampir setiap hari. Lawan arah ini. Allah lu lawan arah Allah. Kenapa lu? Lu yes. Gua beceng. Gua mau hajar orang. Putar Pak, putar. Lawan arah, Bang. Lawan arah. Putar balik. Ayo putar balik, putar balik. Gue mau nabrak gua, Bang. Nah, yang ngaling gua, ada yang ngalingin. Lu yang ngalingin jalan gua. Gua naik plat merah lagi, Bang. Enggak usah pakai motor, jalan kaki lu. Tolol lu. Udah lawan arah. Gua emang goblok, Tomat. Jalan kaki, enggak usah naik motor. Enggak usah naik motor. Apa? Pegang. Hebat. Ya, lo lawan arah udah nggak bener, main hilang, udah tau dia. Bahaya lo. Kan, Pak. Betul. Jadi mana-mana sama gua, Bang. Lah iya lo lawan arah ngebayar jalan orang, udah ditahan. Bukan yang merem terbalik, malah ngegas lo. Jalan yang bener, udah. Blok. Udah. Kita mau sedang. No. Panggil PT, no. Wah, bagus, PNS ya. Bagus. Kunci gua mana kunci? Itu udah. Oh, saya udah jalan lagi. Panggil, Pak. Kunci mana kunci, Bang? Kasih kuncinya, Bang. Kasih dia mobil. Itu balik. Situ. Kasih kuncinya. Itu gua kecoran. Mana kuncinya kasih? Cari ya sendiri. Jangan pikir pake, Bang. Malah kagak. Kasih tahu yang baik malah lonjak. Iya, gua mau ditabrak juga. Salah. Ini malah bagus gua PNS mana gua? PNS mana sih? Kerja di mana? Kerja di mana? Gak apa-apa, biar tahu. Iya. Lu cari, lu cari sendiri. Lawan arah lu bisa. Lu mau ditabrak lu? Mama gue juga lagi lawan. Kalau kita yang salah boleh atau kayak begitu kan? Pakai plat merah. Mau ditabrak plat merah, kasih tahu platnya nih. 3418. Platnya merah ya, Bro. Nih, B3418. Petugas pemerintah. Kenapa sama dia? Katanya yang ngalingin jalan gua. Kalau Bapak bener enggak masalah, Pak. Nih petugas pemerintah nih. B. Nah, di sini kunci gua. 3418. Nah, itu usah naik motor, Bos. Gajinya uang rakyat tuh. Usah naik motor. Iya, gajinya uang rakyat. Jalan nih. Tuh. Gajinya uang rakyat. Benar kayak begitu udah perkata Pak. Panggil Pak RT sekarang. Panggil. Seru. 3418 gajinya uang rakyat. Gila, merasa benar. Terus tancep 3418. Kita kasihan dulu. Bu. Nah, iya. Dua kali. Itu kenapa enggak kayak Bapak mau balap. Gua dari arah sana, Pak. Dari sana mau balap. Tadi mau manggil Satpol PP. Panggil. Kedengeran. Ada video sekarang rekam jejak. 3418. Gua saksi korban gua. Ada. Mau korban jadinya. Oh, tadi ditabrak gua sama Brandon sama Lawen lo.
manggil temen lo lah. Lucu banget loh, gue ditabrak sama dia. Digas sama gue. Iya, gue digas dari sana loh. Diterabas sama dia. Kalau bapak bener nggak masalah pak. Ini petugas pemerintah nih. B 3418. Nah, dia tuh dinasnya tuh. Gajinya uang rakyat tuh. Iya, gajinya uang rakyat. Tuh. Lu merasa bener kayak begitu nabrak-nabrak orang? Merasa bener bang? 3418 gajinya uang rakyat. Gila merasa benar banget loh. Merasa benar terus tancap 3418. Digas loh kita. Kasian sama dia. Dulu. Nah, no. Nah, pikirlah dua kali. Kan tadi juga saya di situ udah ngalang. Gua dari arah sana. Saya dari sana loh ngalang. Tadi memanggil satu BP. Panggil. Kedengeran. Ada video sekarang rekam jejak. Ada korban, gue juga korban jadinya. Oh, tadi gue ditabrak loh sama. Gue ditabrak loh. Kalau kita salah nggak masalah, kita begini. Pikir dua kali kalau mau bertindak. Pikir dua kali. Kalau kita salah begini baru nggak masalah. Kasian deh lo, Pak. Di tracking cepat nih, Pak. Pikir dua kali, pakai otak. Lawan arah merasa benar. Besok jangan lawan arah ya, Pak. Otak pakai. Gokil emang. Motor. Motor, ngapain? Putar. Bang, lawan arah. Terbalik ya. Enggak boleh. Enggak bisa. Terbalik. Jangan lawan arah ya kak, kan udah lihat tadi banyak yang muter, kenapa masih ngotot kak? Muter kak. Putar. Jangan lawan arah ya, Pak ya. Ada barang jatuh tadi. Enggak boleh. Tetap, Pak, enggak boleh, Pak, mau ya. Lawan arah pun. Yuk, putar yuk, Pak. Ya. Enggak tembus, Pak. Kata dia di situ. Kata dia di hada, enggak boleh lawan arah. Terbalik, Pak. Nanti malah kelakaan, kasihan yang bener itu. Putar kan, dulu. Iya udah putar. Bapak dari tadi putar. Bapak mau kemana sih? Bantu dikasih tau nih. Bapak susah dari sana disuruh muter bantu. Tadi. Bantu, dibilang putar. Kasihan yang bener ini. Macet. Lawan arah. Di situ. Iya, enggak bisa. Kita lagi edukasi, Pak. Ya, lagi edukasi kita. Lawan arah. Di belakang ini. Iya, enggak bisa.
resiko jadinya. Itulah resikonya, Pak. Ya kan? Itulah resikonya. So berani pakai seragam, rasa benar. Hei, jangan anar ya, Pak. Putar, Pak. Hati-hati, Pak. Iya, kenapa, Bang? Tolong, Bang, jadi apet, Bang. Hah? Gue buru-buru, soalnya ponakan mini gue meninggal. Iya kan, tadi kan gue juga dari sana. Iya, gue minta maaf, Bang. Gak usah di-upload, ya. Gak usah di-upload. Ponakan gue buru-buru, Bang. Ponakan mini gue meninggal. Tadi Abang ngajakin Bran ke macam ngegas segala macam. Iya, gue minta maaf. Gua katanya lu yang ngalangin jalan gue, kan, tadi kan? Enggak, gue nggak bilang gitu, Bang. Gue minta maaf. Oh. Gue soalnya buru-buru. Gue panik. Ponakan mini gue meninggal, Bang. Bener ya, nggak bohong. 15. Oh. Makanya gue buru-buru motong jalan. Gue biasanya nggak pernah, Bang. Ini fotonya nih, kalau gue mau cari. Gue minta tolong ya tadi foto motor gue jangan diupload. Minta tolong banget, Bang. Gue kalau kagak buru-buru, Bang, nggak pernah, Bang. Soalnya bini gue nelfon. Ya, ponakan meninggal. Anak abang gue. Tapi kan abang kan membahayakan banyak orang, Bang. Di situ kan kita udah diedukasi di sana, Bang. Iya, Bang. Itu satu. Gini, Bang. Semua tahu buru-buru. Iya gini, Bang. Dia tahu masalah ini buru-buru. Mana kami kita meninggal. Meski buru-buru tapi dia tidak tahu dia salah. Dia tahu saya salah, Bang. Entar loh, mana ya? Kok tadi Abang enggak gitu mungkin tadi. Iya, tapi enak kita enggak bakal ini. Iya, iya. Ini saya set. Tapi masalah. Woi, woi. Abang tadi nubruk, makanya saya stay di sini buat ngebantu edukasi juga di sini. Iya, Bang, iya, iya, Hei, lawan arah, putar balik. Pegangin kameranya, Bro. Iya, doi minta jangan di-upload katanya. Oh, enggak bisa, harus upload. Enggak peduli gue. Lo kan enggak peduli tadi lawan arah. Enggak peduli. Bodoh, gue enggak peduli. Lo enggak peduli tadi lawan arah dari sana ke sini. Iya, Bang. Enggak, saya lagi panik. Ah, baik. Gue dengar sih gitu saya meninggal. Ya. Bisa lo. Saya lo tadi. Lo tadi lo bilang tadi manggil satu KP ada. Itu bakal gue upload. Lo lihat aja. Lo lihat. Lo ngomong, tok, panggil satu PP. Wih, lalu suapkan, Bro. Gila, lo. Jangan merasa tuh, merasa benar gitu. Sikirlah dua kali, makanya. Resiko, kan? Nggak bisa. Udah, cuekin. Udah, nggak jelas. Tadi so berani pakai seragam, ya kan? Putar, ngapain ngintip, putar. Tahu nggak kalau ini lawan arah? Tahu nggak? Ngapain, Pak? Tengah-tengah. Terbalik. Kenapa? Iya, mau ngapain? Kenapa? Itu kan bawa motor kan? Hah? Lu perlu lawan arah nggak? Tapi kalau saya salah, saya ditegur, saya nurut, Pak. Putar balik. Pernah? Saya jujur pernah. Di sini nggak usah sosok itu ya? Tapi saya nurut, Pak. Dia tegur pun saya salah, iya Pak. Iya terus kenapa Pak? Bukan sosokan Pak. Kita lagi edukasi Pak. Edukasi Pak, makanya saya udah nggak pernah lawan arah lagi. Dilarang lawan arah Pak. Iya, saya tahu itu kan pernah motor kan. Tapi kalau ketika dilarang, kalau orang yang punya mati Pak, kalau orang yang berpikiran dewasa, dilarang, dia akan memutar balik Pak. Bukan dia membantah. Jadi nggak sosok mau. Bukan sosokan Pak. Bukan sosokan Pak. Lagi edukasi Pak. Iya Pak. Dua-duain lu pernah lo lawan arah lagi ya. Gua sumpahin kalau berdua lawan arah lagi, gua sumpahin lu tabrak. Sama, gua balik juga doa ke Bapak. Itu doa itu udah ke diri sendiri, Pak. Doa itu untuk diri sendiri juga bisa, Pak. Gua balik lagi ke Bapak. Ingat, Pak. Keluarga nonton, Pak. Ya, makasih ya, Pak ya. Entar. Geblek. Kayak gitu geblek itu tuh.
warga mana? Warga Indonesia. Iya, nggak ada nggak nanya itu. Terus dibilang lu sosok bukan sosok. Ini bener nggak? Susah. Muter pak, jangan lawan arah, nggak boleh. Putar. Nggak nyampe 3 menit, nggak nyampe 3 menit. Bang, ini kan lawan arah nih bang. Besok jangan lewat sini lagi bang ya. Lewat sono aja, lampiri, puter ya. Yuk. Kenapa bang? Kenapa senyum-senyum? Gak pernah lihat. Terus? Hah? Sorry. Iya. Makanya kenapa? Iya. Maaf ya. Siap. Putar ya bang. Jangan lawan arah lah bang. Kalau udah tahu. Iya kan? Iya. Nih buat kalian subscriber yang udah tahu kita konten lawan arah. Ya minimal lu juga jalan lawan arah lah. Udah tahu nih ada konten lawan arah. Atau lu udah pernah nonton konten ini. Ya besok-besok jangan lawan arah gitu. Bukannya los aja. Bang, putar-putar. Abang mau ngapain bang? Mau lewat sana bang? Gak boleh bang. Kalau mau lewat situ jalan kaki, motor tinggalin mau gak? Mau gak? Mau gak? Gak usah naik motor. Awas saya mulai. Enggak boleh. Terbalik. Mau putar balik. Tai. Dia mau putar balik lebih bahaya. Terbalik dulu. Putar. Putar kanan. Ya ngoceh ambil. Ya ngoceh berani gitu. Beraninya jauh. Beraninya begitu. Kalau udah cabut baru dah. Bang mau ngapain bang? Nggak pakai helm. Terus lawan arah. Tahu jalan yang benar nggak sih? Tahu. Terus kalau tahu? Gua antem melintir lu. Pak, lihat arahnya kemana tahu nggak pak? Tahu arah jalan nggak pak? Arah. Iya arah jalan tahu nggak? Kemana? Pulau Gadung. Kemana? Kesana Pulau Gadung. Jadi barunya kesana. Oh, kalau kesana? Kesana Pondok Kelapa. Oh, Pondok Kelapa. Kalau bapak kesana kemana? Pulau Gadung. Ke Curug. Iya. Emang boleh lewat sini, pak? Tidak boleh, karena banyak yang lewat sini aja. Kenapa? Banyak yang lewat sini. Banyak yang lewat sini. Jadi bapak ngikutin. Iya, kecelakaan saja. Oh, apalagi habis kecelakaan. Bapak habis kecelakaan, terus sekarang lawan arah kira-kira. Bakal kecelakaan lagi nggak? Tuh, coba lihat tuh arahnya deh, kemana pak? Bapak mau kecelakaan lagi pak? Enggak lah. Kenapa? Kalau enggak, jangan pernah lawan arah pak.
Kecuali Bapak pengen lawan arah lagi, kecelakaan lagi. Yang enggak mau. Enggak mau gitu. Kenapa enggak mau? Kan bahaya nih. Nah, udah tahu bahaya kenapa lawan arah? Lah iya udah tahu bahaya. Kadang-kadang ya ngikut teman aja. Lah enggak bisa ngikut teman. Hei. Enggak bisa, Pak, jangan diulangin lagi ya. Muter. Nih, muter. Muter. Hei. Kanan. Maaf ya, Pak. Oh, iya. Iya. Makasih, Pak. Hah? Itu kemana? Sini. Enggak boleh, Bu, lawan arah, Bu. Enggak boleh, tetap. Ini jatuhnya lawan arah. Ayo, sana, Bu. Oke, Bu, masuk sana. Ayo, muter balik. Ayo. Bang Ojo, ini kemana nih tengah-tengah begini lawan arah? Kayak yang bener. Nah. Mau kemana, Pak? Bapak mau kemana? Bapak mau kemana? Mau kesini. Kesini mana? Jangkrik. Ini Bapak jalannya benar nggak? Ini lawan arah. Kita lagi edukasi dilarang lawan arah. Tolong hargain, Pak, kalau udah dilarang, Pak. Emang bisa, Pak? Emang bisa? Kemana, Bang? Banyak, mau kemana? Pulang? Iya. Pulang mau balik? Bodoh. Hah? Pulang mau balik? Bang? Oh, kirain pulang. Kalau pulang, kenapa lawan arah, Bang? Nah, kalau balik ke sana. Iya, putar balik berarti. Iya. Coba, gimana? Kita lagi dikasih gelaran lawan-lawan. Ditilang nanti, plat nomornya. Siap. Tadi saya dari sana. Ayo. Woi. Lawan arah nih. Enggak ke sana. Enggak bisa putar balik. Putar. Lu udah lampunya enggak nyala. Oh, nyala. Putar ini lawan arah, enggak boleh. Lu jangan maju-maju, mundurlah. Mundur, sono. Mundur. Ini lawan arah. Mundur. Keberatan. Lu mau ngapain? Keberatan. Lu mau ngapain? Baik-baik aja. Lah, gua udah baik-baik. Lu lawan arah, di sini bahaya. Lu kenapa? Jangan dorong. Ya lu nempel-nempel ngapain? Dorong. Lah iya. Lu mau ngapain? Lu mau fight? Ayo fight.